Halo Banas, bagaimana kabar kamu dan bagaimana kabar ban mobil kamu? Sebelum Banas ganti ban dan sebelum Banas nantinya beli ban di kami, simak video kali ini kita akan bahas mengenai membaca ukuran ban mobil yang paling benar. Kali ini kita ada ban Continental pastinya dengan tipe Comfort Contour 7 atau biasa kita kenal dengan CC7. Oke, kali ini kita ada Continental Comfort Contour 7. Terdapat ukuran 185 55 R15 82V. Nah, 185 itu apa sih? 185 ini merupakan lebar penampang ban ya, atau tapak ban yang ada di depan sini. Lalu 55 itu apa sih Banners? Nah, 55 ini merupakan persentase dari penampang ban. Penampang ban yang mana? Penampang ban adalah yang 185 ini. Jadi kalau misalkan mau mengetahui tinggi ban mobil ini, itu menghitungnya 185 dikali 55%, maka hasilnya merupakan tinggi dari ban mobil ini. Nah, lanjut ke huruf yang ini, huruf R. Nah, ini juga banyak yang keliru. R itu biasanya di luar sana disebutnya ring, padahal R ini adalah konstruksi ban ini, yaitu radial. Lanjut setelah R ada 15. Nah, baru 15 ini merupakan ring dari ban ini, ban mobil ini. Nah, lanjut. Ini sebenarnya hal yang informasi tambahan dari ban ini sendiri. 82 ini merupakan beban maksimal, beban yang ditopang dari ban ini. 82 ini bisa kita sebut sebagai beban maksimal sampai 475 kg. Lanjut ke V. Nah, V ini adalah kode kecepatan, Banners. Kode kecepatan V ini termasuk ke kode kecepatan pada 210 km/jam. Jadi batas maksimum kecepatan ban mobil ini yang saat digunakan merupakan 210 km/jam. Bagaimana? Kali ini Banners sudah mengerti dan paham. Kalau begitu, jangan lupa untuk order ban ini di link deskripsi yang sudah tertera, dan jangan lupa beli ban Continental.